Satu pameran seni cahaya interaktif pertama di Malaysia hanyalah diadakan di Ibu Negara sepanjang November ini. Terdapat 12 karya artis tempatan dan pelbagai dan pelajar pelbagai universiti di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor yang unik, antaranya buaian berawan yang penuh warna-warni. Apa yang anda lihat adalah buaian, tapi ia bukan buaian yang biasa. Terdapat awan yang berwarna-warni di atasnya. Apa yang menarik? Mari saya tunjukkan kepada anda. Apabila saya menghayun buaian ini, warna awan di atas akan bertukar. Semakin laju, semakin ia bertukar. Dan ini adalah kerana terdapat sensor di sebelahnya yang akan mengesan tahap kelajuan buaian ini sekaligus menukar warna awannya. Hasil rekaan yang kedua adalah reverse rain box. Seperti anda lihat, terdapat beberapa garisan di sini. Saya akan letakkan tangan saya kepada setiap garisan, tengok apa yang berlaku. Garisan pertama, ini adalah air yang mengalir. Seperti anda lihat, di atas adalah merupakan blok-blok kayu. Garisan kedua, tiada perubahan. Garisan ketiga, lampu dia semakin malap. Garisan keempat, garisan terakhir. Seperti anda lihat, air dia seakan-akan putus. Kita dekat sikit, saya tak nampak. Air dia masih lagi mengalir seperti biasa. Inilah yang mereka ini ingin tekankan, iaitu efek ilusi itu sendiri. Wah. Hasil rekaan ini diberi nama Cocoon Made Me Do It. Istimewanya adalah apabila anda charge telefon bimbit anda ke salah satu wire yang disediakan. Anda dapat lihat bayangan rama-rama di dalam kukun ini. Ini saya tekankan, objektif sumbangan kuasa bateri ini adalah untuk menggalakkan pemuliharaan tenaga. Dan saya juga difahamkan apabila anda isi kekosongan wayar-wayar yang disediakan, anda dapat melihat rama-rama di dalam kukun ini seakan berterbangan. Ini juga merupakan permainan kegemaran saya pada suatu ketika dahulu. Jadi saya sangat teruja sekarang ini. Mari saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk bermain dengan ringkas. Ini adalah ke depan, ini ke belakang dan ini ke kanan, ke kiri. Mari kita mulakan. Untuk maklumat anda, hasil rekaan yang terdapat di sini adalah barang-barang yang boleh digunakan semula dan dicipta dengan kecekapan tenaga fikiran. Dan pameran ini akan berlangsung sehingga akhir bulan November dan masuk adalah percuma. Nizam Syafiza melaporkan.